dia nak bawa budak-budak tu lari balik negara dia. Dia memang dia macam tu. Sebelum pisah tu, kita orang memang dah pernah gaduh sebab dia ada perempuan lain. Ha, kes tu. Lepas tu kita separate. Dah separate tu, saya baru masuk Islam. Saya masuk Islam tu, dia tak boleh cakap apalah. Kita orang pun tak ada gaduh, gitu je. Seorang wanita mualaf, Nur Khatijah Jojos, 31 tahun, dibelenggu ketakutan apabila empat anaknya dilarikan bekas suami yang juga warga Myanmar sejak 1 Januari lalu. Empat anaknya, tiga perempuan dan seorang lelaki yang dilarikan berusia lingkungan 2 hingga 8 tahun, turut menjadi kebimbangan apabila empat anaknya itu dikhuatiri tergadai akidah. Berikutan bekas suaminya juga bukan beragama Islam, selain bimbang akan dibawa lari ke Myanmar. Dia turut berdepan pelbagai insiden, termasuklah rumah di Simbah Chat dan kediaman dirompak sekumpulan lelaki yang melarikan barangan berharga selepas bekas suaminya turut terbabit dengan hutang along. Sehubungan itu, dia merayu orang ramai untuk membantu membawa anaknya pulang ke pangkuannya. Yang pinjam along tu lepas saya pisah dengan dia tahun lepas. Akak pinjam kan, dia pinjam? Dia pinjam. Dia pinjam. Lepas tu yang apa dia kata, dia guna alamat rumah ni. Last tu satu hari bulan satu tu lah sebelum dia bawa keluar tu, dia datang sini. Dia kata dia nak bawa budak-budak tu pergi jalan-jalan lah, last cuti sekolah kan. Sebab esoknya cuti sekolah. Tapi saya keluar dulu. Saya keluar dulu sebab saya nak pergi beli barang-barang untuk budak lah, untuk sekolah. Patutnya dia masuk sekolah. Yang 6 tahun tu patutnya masuk sekolah juga dekat sekolah agama sini. Sekarang ni takut anak murtad lah. Yalah, betul. Sebab saya dah bawa mereka masuk Islam lagi pun. Tak tahulah macam mana kehidupan diorang kat situ. Aduh, ya Allah.